perbatasan ya, karena di sebelah kanan saya sana itu sudah Weru yang banyak ya, itu yang banyak bendera depan itu adalah Weru, sentra ikan yang banyak. Kalau di sini karang tumpuk. Hari ini lautnya sangat tenang. Itu ada beberapa nelayan yang memperbaiki perahunya. Depan banyak perahu, sebelah kiri full ya. Mungkin puluhan atau ratusan perahu di sini ya. Ana Margo Joyo, Adem Ayem, Sinar Jaya, macam-macam. Pokoknya seperti trek tuh ya, dengan aneka warna-warni dan macam-macam bendera memang yang masih banyak didominasi oleh bendera kesayangan kita yaitu merah putih. Ini ya. Beberapa minggu kemarin di sini sempat viral pemirsa, karena di sini ditemukan sebuah baling-baling dari sebuah pesawat yang ternyata adalah pesawat Belanda yang ditembak Jepang dan jatuh di perairan Selat Madura, yang kemarin sempat terjaring oleh nelayan di sini. Ternyata baling-baling itu adalah pesawat sisa-sisa Perang Dunia Kedua ya. Nanti kita lihat. Menikmati dulu perahu-perahu besar yang ada di sini. Master Putri Sulung itu, wadah NU juga ada bintang 9, hebat. Nah, itu ada semenanjung masih perahu-perahu berderet-deret, jejer-jejer parkir semua perahunya di sini. Soparan Master Jaya Merdeka, waduh banyak sekali ya. Nah seperti ini ya, konon ceritanya itu ketika nelayan pada malam hari mencari ikan ya, melempar sau mencari ikan, tiba-tiba jalannya itu menjerat sesuatu yang sangat berat. Nah dikira itu mendapatkan ikan yang bau besar atau yang bawahnya nggak kuat ngangkat, akhirnya dia telepon minta tolong dua temannya. Akhirnya ada tiga perahu yang menarik, masih berat, malah salah satu kapalnya mesinnya mati. Akhirnya setelah dicek ternyata baling pesawat, ketika dilepas nggak bisa karena sudah terlanjur masuk jala. Mau enggak mau akhirnya diseret ya. Itu membutuhkan waktu yang lama, hampir 11 jam. Mulai jam berapa itu ya? Mulai sekitar jam 10 malam diseret itu dari tengah laut ya. Mungkin beliaunya nyari ikannya jauh sana, sampai berapa mil sana mungkin ya. Hingga sampai jam 9 pagi akhirnya bisa dibawa ke sini. Bangkai baling-baling bambunya itu. Dan merugi besar, kasihan nelayannya ya. Dari berita yang saya dengar tuh sampai jaringnya 7 juta itu sobek-sobek semua kena baling-baling. Belum lagi dia tidak mendapatkan nggak mendapatkan hasil tangkapan ikan. Ya kasihan. Nah ini kita sudah paling dekat ke baling-balingnya pemirsa. Ya. Sereka Jagat, Marlboro, Juventus, waduh. Ini sendirian. Nah, ini kosong ini. Ini kosong. Enggak ada yang parkir. Oke, kita sudah mendekati. Nah, inilah pemirsa. Baling-baling pesawat Dornier buatan Jerman yang ditembak ya. Ini kalau menurut tahun-tahunnya dan kemarin diteliti oleh para tentara yang didatangkan dari Surabaya, ini ternyata pesawat ini buatan Jerman. Pesawat Dornier aja. Perusahaannya apa? Oh ini pesawat Dorniernya. Ini di
buatan Jerman pada tahun 1937, biasanya memuat 4-6 orang. Ya, ini biasanya dibuat untuk survei, untuk mengintai. Ya, konon dulu dari sejarahnya pesawat ini datang dari Banjarmasin, ya, dari Banjarmasin mau ke Surabaya, mungkin melintas, mengintai atau apa, akhirnya ditembak oleh tentara Jepang. Diperkirakan ini pada tahun 1942, jadi pada masa Perang Dunia Kedua ini, akhirnya ditembak dan jatuh. Dari keterangan 6 penumpang itu, yang 4 tewas, yang 2 selamat. Iya, belang-belang depannya itu. Depannya loh. Oke, Mas. Kasih diputer ya. Hot-hotnya berapa ton ini? Sure. Kira-kira ini berapa ton beratnya ya? Ya, ini harapan dari nelayan ini ya, ada semacam apa ya? Ada semacam partisipasi atau perhatian dari pemerintah yang minimal untuk ganti rugi lah. Ini termasuk kan benda bersejarah ya. Ini pesawat sisa tahun Perang Dunia Kedua ini. Punya Belanda yang memang pada tahun 1942 ditembak oleh Jepang. Mungkin waktu melintas ya, waktu melintas di sana mengintai, akhirnya ditembak, dirudal, jatuh akhirnya. Ini kasihan ini. Buatan. Pemirsa, mungkin sekian dari saya ya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.